Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati menyebut ketersediaan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19 di Bali kian menipis dan sudah lampu merah. Hal itu lantaran produksi di Indonesia kini sudah tidak cukup memadai. Namun dalam kesempatan itu, Cok Aceh tidak menyebutkan berapa kebutuhan dan ketersediaan oksigen di Bali saat ini. Ia hanya menyebutkan bahwa kebutuhan di Bali memang cukup banyak. Menurut Cok Aceh, oksigen rata-rata dipakai oleh pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Sementara yang menjalani perawatan di rumah atau isolasi mandiri jarang yang menggunakan oksigen, sebab dianggap masih mengalami gejala biasa. Itu Ketua Pos Koordinasi Penyediaan Oksigen Medis untuk Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, IGD Indra Dewa Putra juga mengakui bahwa kebutuhan oksigen di Bali memang meningkat dalam 2 minggu terakhir. Hal itu disebabkan karena melonjaknya pasien COVID-19. Tugas tim menurutnya adalah untuk memonitor kebutuhan rumah sakit. Dari alokasi oksigen yang diusulkan oleh pihaknya didistribusikan kepada rumah sakit yang paling membutuhkan. Sementara itu, anggota Pos Koordinasi Penyediaan Oksigen Medis untuk Penanganan COVID-19, Imade Rentin mengatakan oksigen untuk Bali didatangkan dari beberapa perusahaan. Oksigen paling utama didatangkan dari PT Samator atau Sabayu Mandala.